kami, menonton video ini dapat mengakibatkan kejang-kejang, berak-berak, dan halusinasi. Tontonan ini hanya untuk hiburan semata dan tidak untuk ditiru. Tonton terus channel kita, Matahari Pucat. Kita lagi. Sekarang kita lagi ada di tempat yang kita nggak tahu di mana ini ya. Tapi kita akan mencoba mengeksplor di tempat ini. Ada apakah? Apakah ada sesuatu yang bisa kita eksploitasi? Kita bakal telusuri tempat ini sampai ke akar-akarnya. Mau tahu keseruan kita? Tonton terus channel kita, Matahari Pucat. Sepertinya kita menemukan buah jambu di daerah sini. Tapi sayang banget jambunya udah pada busuk. Hitam-hitam. Wah, guys, kita nemu yang masih utuh nih. Tuh ya. Yang belum busuk ya, ini pada hitam nih. Coba kita lihat ya. Ini kayaknya cocok nih buat cemilan kita nih. Wah. Ini udah dimakan. Apa tuh? Tapi sahabat Matahari, jangan takut. Boleh tau nggak? Codot itu adalah binatang yang pintar. Kenapa pintar? Karena dia bisa tahu makanan yang udah manis. Seperti ini contohnya yang udah matang ya. Coba kita mau buktikan apakah yang dimakan codot ini manis atau enggak. Benar matang ya? Iya benar matang atau manis atau enggaknya. Bagaimana? Mau dicoba? Ya kita boleh coba dua, bagi dua aja ya. Nggak usah langsung, kalau sebagi dua, coba dimakan coba. Oops. Apa kan? Coba lihat. Makanan codot. Jambu yang udah dimakan codot. Ada yang bergerak. Sahabat Matahari ada yang bergerak. Coba di dalam. Coba. Belum Abdul, kalau saya juga belum merasakan yang udah dimakan codot, apakah benar-benar itu codot binatang pintar udah manis atau belum. Bismillah. Lihat. Manis bener codot pintar memilih buah yang udah matang. Pinter, codot tuh pinter, kayak kita nggak pinter ya. Manis tapi langsung. Sehat ada larvanya. Gila. Gila, mantep nih. Lumayan buat cemilan. Coba Matahari Pucat. Sekarang habis. Dua yang udah makan codot. Benar-benar manis, benar kata Codot bilang. Mereka sangat pintar milih makanan yang manis, tapi kita yang bodoh. Makanan udah busuk kita makan. Lanjutin terus ya. Tunggu aksi kita selanjutnya. Yuk, let's go. Kita menemukan
sekarang ada soang, ada angsa. Bisa dilihat. Lagi bertelur. Sahabat matahari. Ternyata soang ini bisa mengeluarkan suara seperti kobra. Uh-oh. Sahabat matahari, coba kita bakal eksperimen. Kita akan dekati dia. Kita pengen tahu responnya dia seperti apa. Wah, ini suara kobra. Pegangan, pegangan, palanya. Ah. Hey guys, cium kan. Lihat ekspresinya guys. Cium kan, kalau bisa kan, cium mana kan? Cium kan, cium kan, eh kan, cium kan. Ayo coba cium. Ow, ow. Sahabat matahari, nampaknya permainan ini sangat seru sekali. Yuk kita lihat. Wow, sahabat matahari. Oh ya, saya punya ide, sahabat matahari. Saya kebetulan bawa kayaknya ini saya mencoba memanipulasi ya. Ceritanya tangan saya mencoba jadi soang. Coba. Coba ya. Coba. Nah, sepertinya ini dia bisa lebih bersahabat kalau gini. Lol. Yuk. Ayo matahari, coba giliran saya mencoba. Emang lu doang yang bisa nyosor? Ayo, saya bisa nyosor. Saya akan bertepung dari samping. Ayo kan, semangat kan. Ekspresi yang sangat hebat. Ini yang kita tunggu-tunggu nih, kayak gini nih. Wow. Dia mulai agresif. Biasanya kan soang yang nyosor nih, nyosor manusia. Sekarang giliran pembalasan manusia yang nyosor soang. Mau tahu ekspresinya? Lihat tadi. Sepertinya untuk mencium kepala soang kita belum berhasil. Tapi saya enggak mau nyerah. Saya coba lagi. Come on. Wow. 1 lawan 3 ini, guys. Iya. 1 lawan 3. Ini yang sebelah sini gua alihin ya. Lihat matahari, telurnya sangat banyak sekali. Mungkin ada sekitar 20 ekor, 20 butir ya. Dengan 3 indukan. Saya mencoba untuk mendekat lagi, lebih dekat lagi. Coba untuk safety ring kita menggunakan kacamata biar aman mata kita. Mata kita biar aman karena sosorannya dia bisa nyopot mata kita. Ya, oke. Oke, kita pakai guys. Coba ya. Matahari. Seperti tadi saya kena keplakan, saya kayak lebih sakit daripada sosoran. Kita habis dikebukin. Dia memanggil pejantannya sepertinya. Sahabat matahari, di sana ada soang sama anaknya. Nanti kita coba bakal tangkap anaknya. Kita coba, pengen tahu iya, ekspresi dari biangannya. Iya. Biasanya kalau anakannya diambil, biangannya akan menyerang kita. Coba kita mau cari tahu sejauh mana dia berhasil mengejar kita. Challenge kita yang berikutnya. Let's go. Go.
kehilangan suang nih. Kita masih mengintai. Coba kita mencoba lebih mendekat lagi ya. Saya sudah mendapatkan uang satu. Oh, dia nanya, oh, suaranya sangat besar sekali ya. Ini beratnya kurang lagi 10 on. Oh, coba lihat matahari. Oh, iya. Saya mencoba mau melihat jenis kelaminnya jantan atau betina. Kira-kira lihat dari mana ya? Sepertinya dia agresif, berarti dia betina. Coba lihat. Kita lihat dari, biasanya kita lihat dari umurnya. Ya, sampai matahari. Ini sepertinya betina ya? Betina. Ini betina. Yuk, coba kita coba mau coba challenge. Yang kalah sweet, cium pantatnya. Gimana? Yuk, coba kita sweet. Pantatnya masih basah sampai matahari. Bau coy. Asal kalian tahu aja nih, baunya bau banget. Yuk coba kita sweet. Satu, dua. Satu sama. Dua, tiga, menang. Dia yang cium. Kemarin saya yang kalah minum air pembalut perasaan. Sekarang dia yang kalah, dia bakal cium. Inilah pokoknya. Ayo. Ayo. Bobot. Oops. Bismillah. Ini demi kalian, sahabat matahari pucat. Yuk coba kita cium dalam hitungan 3 2 1. Bau banget arah. Aduh. Selesai sudah eksplor kita di tempat ini. Tadi kita udah bermain dengan soang, makan jambu codot. Pokoknya kita bakal kasih keseruan-keseruan untuk kalian yang gak kepikiran. Tonton terus channel kita, Matahari. Harusnya pulang bersih jadi begini dah. Kita disumpahin kayaknya Mas Soang. Wah, parah. Ini tanpa disengaja. Closingan. Mau closingan jatuh. Topi-topi jatuh. Mau closingan nggak jadi, jadi jatuh nggak tahu di sengaja. Nanti. Jangan lupa tonton terus channel kita Matahari Pucat.